Oke guys, kembali lagi ke channel saya Lone Wolf. Sekarang mendung guys, jadi kita agak takut hujan. Jadi saya turi yang kawasan pokok-pokok kecil yang tidak subur, tapi ada juga susulah, tidak banyak lah. Jadi hari ini rutin saya menuri di pokok getak yang kecil. Oke guys, saya ada kasih tunjuk cara. Mau buka dulu ini. Disebabkan pokok getak ini laju, jadi kalau kita tore dari sini, kita pasti akan dikejar. Jadi bikin takut. Dan mengikut cara saya akan turli dahulu bagian bawah. Kita buka skrap dulu guys. Sini sudah agak lama tidak kena turli disebabkan selalu hujan, jadi pusingan turihan tidak teratur. Kita turun dulu ataupun dia mulai dari sini. Ini petua untuk pokok getak yang banyak susulah yang laju, supaya kita tidak perlu mau laju-laju tore. Kita ambil dari bawah dahulu. Nah, tore dulu yang bawah. Oke. Jangan lupa guys, sekiranya ada kayu ataupun kulit daun terikut masuk dalam mangkuk, kita mesti buka. Kalau tidak, kita sendiri rugi nanti kalau penjual cek. Nanti kentelan kita tidak dibeli. Sudah ambil bagian bawah, baru kita ambil atas. Oke. Dan
kita tidak akan dikejar, jadi aman. Dan sekarang saya sudah ada beberapa kentalan yang disebabkan saya tidak bawa tripod. Kalau pegang kamera sambil turi, pasti akan sulit. Jadi kita guna teknik yang saya bahas tadi. Ini biasanya saya gunakan cara begini apabila saya meneri pupuk getak balak.
Oke guys, kita sampai saya di sini setakat ini video saya. Terima kasih siapa yang sudah menonton sampai habis. God bless us, God bless you, dan terima kasih kalau sudah tekan like. Sila tinggalkan komen supaya saya tahu Anda sudah menyaksikan video saya. Jumpa lagi, bye.